keseluruhan suasananya tidak terlalu mencekam seperti yang di ruang penyiksaan tadi. Ini ada instalasi, tapi sepertinya juga sudah tertutup, entah sampah, entah apa. Dan ada akar-akar pohon juga. Ini menjunta ini, kalau dibiarkan terus bisa menghancurkan bangunan ini. Secara metafisik, saya memvisualkan tuh ada sekitar 8 orang sedang ada angin berhembus. Lumayan dingin, yang tadinya sesak dan ini tiba-tiba ada angin berhembus dan lumayan berasa. Ketika saya ngomong tentang 8 orang, jadi dalam visual saya ini ada 8 orang sedang duduk di sini dengan telanjang dada dan badan yang mungkin kurang nutrisi. Tidak hanya dari Pulau Jawa, dia seperti ada yang dari Ternate, ya Ternate, Jawa, salah satu. Mas Arif. Ya. Mas. Ya. Bentar. Mas, sini dong, Mas, aku takut. Ya, bentar, bentar. Sebagian tidak berasal dari Pulau Jawa, tapi dari Ternate, ada yang meninggal tanpa diketahui oleh keluarganya. Jadi berusaha untuk mendoakan mereka supaya arwahnya segera kembali ke kehadirannya, gitu. Terus kamu teriak-teriak. Aku mau ini di kamar ini. Kamu ngerasa apa di sini? Takut aja. Di sini takut? Sama ya? Ini sudah? Padahal aku ingin lebih dalam lagi untuk ini, untuk masuk ke dalam dimensi waktu yang ada di ruangan ini. Jadi mas, kalau beneran ya, aku di sini udah gak kuat banget, udah gak nyaman banget mas, udah. Sebentar dong, ya. Mas, ini. Kamu kenapa sih? Enggak, aku udah gak nyaman, gak kuat banget. Tadi kan sudah di nekralisi. Tetap aja mas, tetap aja. Kan gak biasa buat aku, terus aku juga dari tadi ngerasain hal-hal terus. Udah yuk kita pulang aja yuk. Awas, hati-hati jalan. Dan akhir dari semuanya, kita mendapatkan banyak sekali foto. Dan 80% dari hasil foto kita itu, kita mendapatkan makhluk yang biasanya tuh disebut ops. Op, octoplasma, vector itu adalah proses-proses bentukan dari jin untuk merubah, mewujudkan dirinya. Jadi yang pertama memang akan satu titik cahaya kecil. Setelah ops baru octoplasma, baru wujud.